dari arah Solok masuk satu unit lagi bus MPM, sepertinya MPM 40 julukan Murai. MPMV 51 jam 4:30 langsung bergerak meninggalkan rumah makan Omega menuju Jakarta Bogor Bandung, dan MPMV 76 Sultan Kelas juga bersiap-siap menuju Jakarta Sultan Kelas. Bus Pemtoh dari arah Pulau Jawa tujuan Aceh dan MPM sudah melanjutkan perjalanan PM 51 Pemto bau trayek terjauh dengan trayek Solo Aceh Putra Indrajaya, dan di kejauhan nampak satu unit lagi bus Epastar tujuan Palembang masuk bersamaan Pemto dan Epastar, hampir tabrakan bus Epastar dengan Pemtoh yang baru masuk dari arah Pulau Jawa bersama Epastar yang dari Padang Bukit Tinggi tujuan Palembang, dan dari arah Solok masih satu unit lagi bus, sepertinya bus Gumarang Jaya. Dari arah Solok nampak dari kejauhan bus Palala unit kedua yang bertugas sore hari menuju Jakarta. Sepertinya bus Palala E01 bersama drivernya Mak Lenggang. Bus Palala sebagai bus pendatang baru bikin gebrakan baru lagi setelah mengeluarkan unit barunya E08, dan kini terpantau juga akan mengeluarkan dua unit lagi dengan Palala E09 dan Palala E10 yang fotonya masih terpantau di karoseri dalam proses finishing. Semoga segera launching dan merabaikan trayek Sumbar Jakarta. Jam 4:40 bus MPM dengan MP42 yang dari Jakarta menuju Solok Padang Bukit Tinggi sepertinya terjadi keterlambatan masuk Omega sore hari ini. Terjadinya keterlambatan penyeberangan di Merak Bekauheni. MP 76 langsung gaspol menuju Jakarta depan kelas. Masuk satu unit lagi bus Yanda Prima tujuan Palembang dengan livery kuning. Huh?
jam 4 lewat 40 menit terpantau dari kejauhan masuk satu unit lagi MPM Sultan Class yang di belakang truk. Sepertinya bersiap-siap untuk antri BBM di SPBU depan rumah makan umum, Pak. MPM Sultan Class dengan Jetbus 3 Plus Adi Putro. P75 dengan tujuan Jakarta Bogor Bandung Kalideres. Masuk satu unit lagi Sultan Class juga dengan Jetbus 3 Plus dari arah Solok. Masih cari posisi parkir yang sepertinya di paling ujung di samping bus Advastar. Dan di ujung nampak keluar satu unit Advastar The Sultan yang baru selesai antri di SPBU Pertamina depan Omega. Advastar 7 Palembang keluar dan masuk MPM Sultan Class menggantikan posisi parkir. Dan melintas satu unit bus Quantran dengan tujuan Pekanbaru, Jawa Tengah. Dan dengan rest areanya di rumah makan Palapa bersama NS dan bus Sembodo eksekutif. Dan satu unit Advastar yang baru siap antri di SPBU kembali ke parkiran Omega dengan julukan foto Pariangan. Ini lagi bus pemain Jawa Tengah Handex Trans. Kondisi rumah makan Omega jam 5 sore. Di sini ada juga bus, ada PMTOH Palala, MPM The Sultan dan PMTOH bersama Gumarang Jaya dan Juanda Prima tujuan Palembang. Jam 5 sore bus Palala E03 baru keluar di parkiran Omega bergerak menuju Jakarta. Advastar yang dari Jakarta Bandung langsung bergerak menuju Padang Bukit Tinggi. Cukup telat bus Advastar masuk Omega sore hari ini jam 5 baru berangkat menuju Solok Padang Bukit Tinggi. Masuk satu unit lagi bus LBJ Transport dari Pariaman tujuan Jakarta jam 5 sore dengan julukan Permainan Mato. Dan paling ujung masuk dari satu unit bus Sembodo dengan Eksekutif Plus julukan Al Jabar yang baru masuk dari arah Jakarta.
bus Epastar bergerak meninggalkan rumah makan Omega dan Sembodo, langsung masuk menggantikan posisi parkir dari Jakarta dengan ST909 yang sudah pindah ke rest area rumah makan Omega yang biasanya rumah makan Palapa. Sepertinya kacamnya pecah. Tapi sepertinya korban atlet lempar batu lagi di lintas Sumatera.